acara apa cuy? Adapun jumlah keseluruhan pengungsi sudah kita hitung bersama tadi sebanyak 184 orang dengan rincian laki-laki dewasa 69 orang, wanita dewasa 75 orang, kemudian anak-anak 40 orang. Kondisi alhamdulillah seperti kita lihat bersama pada umumnya sehat. Tapi di antara perempuan dewasa ini ada satu orang yang hamil dan ada 4 orang kalau nggak salah tadi yang sakit. Kami sudah koordinasi dengan dokter puskesmas akan datang kemari untuk ngecek kesehatan awal dari pengungsi ini.